ya? Rumah ini dibangun sebagai bentuk apresiasi rasa cinta saya kepada istri. Seperti kasih seseorang kepada Roro Jonggrang yang membangun istrinya dalam satu malam. Cuman ini gak satu malam kali. Ini alhamdulillah sudah 70% dong. Jadi ini target saya adalah bulan Maret. Karena Maret itu 10 tahun happy anniversary. 10 tahun pernikahan kami. Dan ini hadiahnya. Kalau kemarin kan mobil tuh. Ini saat ini hadiahnya rumah. Dan satu lagi saya lagi membangun kantor lantai 5. Itu memang nanti khusus dia kan mau kerja gak jauh dari rumah. Jadi di lokasi ini juga nanti rencananya. Jadi insya Allah kalau ini kan gak surprise tuh. Karena memang sudah dilihat, tapi saya sudah menyediakan satu surprise lagi, hadiah yang istimewa buat dia. Jadi nanti akan bergandengan dengan ini. Karena memang kami mau membongkar rumah yang lama ini. Ini sudah kami desain ada 45 ruangan. Home theater, minimarket pribadi, salon pribadi, private gym. Kemudian ada ruang maruko, indoor playing ground. Jadi tempat bermain anak-anak yang di dalam sudah aku desain. Makanya karena rumah ini mau dibangun, saya harus pindah dulu ke depan. Kan kemarin bilangnya kita kontrak aja lah, aduh ribet. Enggak, mendingan bikin rumah, toh rumah ini nanti bermanfaat untuk anak-anak. Kita pindah ke rumah utama, nanti kan bisa diwariskan buat Zulaika atau Nabila atau siapa aja. Nah ini kita masuk ruang keluarga. Ruang keluarga di sini ada nonton TV sama ruang makan. Ini kamar. Ini musola ya? Ini apa sih? Ini kayaknya musola deh. Yang baru mungkin yang musola. Dari rumah lama belum ada terus mau dipindah ke rumah baru. Kalau ini kan bukan rumah utama ya. Ini rumah penunjang. Jadi basically masih standar sih. Tidak ada yang istimewa melainkan kamar dan ruang-ruang aja. Kecuali yang ruang utama, kan ruang utama itu mau dibongkar. Jadi daripada kita ngontrak, mendingan kita pindah ke sini dulu. Karena pembangunan rumah utama itu butuh waktu 2 tahun. Klasik modern, American klasik. Jadi warna nuansa putih semuanya. Iya. Betul, kan meninggalkan logam harus ada hasil ya. Ini hasilnya dah. Jadi untuk ulang tahun pernikahan sekarang, rumah hadiah ini. Mau kamar yang seperti ini, kolam renangnya nanti mungkin ada sedikit dirombak seperti ini. Yang paling lucu requestnya apa maksudnya? Minta kamarnya ada perosotan, waduh. Macam-macam ada perosotan. Udahlah jangan ada perosotan, mendingan saya bikin satu ruangan indoor playing ground. Jadi betul-betul total taman bermain. Jadi gak perlu ke mall. Kalau biaya total semua bangunan itu sudah menyentuh di angka miliaran ya. Itu udah pastilah. Rumah penunjang dengan rumah ini. Jadi kalau asumsi dari biaya arsitek itu hampir di 15 miliar. Semuanya. Hendri, tanggapannya gimana Mas? Pusing katanya. Gak apalah. Kamu jangan pusing sayang. Doakan aja. Mudah-mudahan targetnya tercapai semua. Jadi total semua 15 miliar. Untuk rumah di sini sama rumah penunjang, kantor itu kurang lebih memakan 3 miliar. Untuk ruang utama itu lebih dari 10 miliar. Kita ada 2 mobil. Ini mobil ibu saya. Kami sekeluarga tinggal di sini. Alif. Alif. Itu Alif. Itu yang kasihan ngeliat bapaknya jarang pulang. Tadi Ali udah enggak mau tau gak sih? Lagi nggak mau dia, terus tak lihat lagi Ali, lihat dia, oh langsung senyum dia, dia nggak mau, waduh bahaya ini. Makanya saya ingin membayar waktu-waktu habis dengan mengajak keluarga, dan insya Allah di sana juga saya sedang merintis pesantren di Bandung, makanya tiap bulan mesti ke Bandung. Kita akan lihat pesantren saya seperti apa sambil vacation mengajak keluarga.
Iya, ini sekalian healing, staycation ngajak ibu karena kan sudah hampir 5 tahun stroke. Jadi biasanya ya, kalau safari dakwah ikut ya bu ya biasanya ya, kemana-mana ikut sebagai hiburan kan. Ini setelah kurang lebih setahunan ibu ya, baru ikut kembali. Mau ikut lagi bu, keliling terus. Seneng mbak, dari rumah terus jenuh. Ya cuma rame sama cucu-cucu. Terus lama gak ketemu Pak Ustadz ya kemarin. Iya. Yuk kita antar kamar ke ibu. Bang. Suka berenang. Ya, selamat pagi guys. Aku mau berenang. Berenang di got. Ya, pagi ini ada jadwal berenang sama si kecil. Zulaika Nabila ini hobinya berenang banget. Makanya saya di rumah bikin kolam renang pribadi karena memang hobi dia berenang. Dimanapun mesti berenang. Satu hari itu bisa dua kali kalau nggak dilarang. Yuk, ikuti keseruan anak-anak berenang karena Zulaika udah berani berenang di kolam yang dalam banget. Nabila sedikit belajar ya. Ya. Yuhui. Enggak apa Pak Davi. Yuhui. Yuhui. Ya. Jangan masuk kaki ya, jangan. Ini sudah enggak aku rasain. Aduh, sudah berapa bulan ya. Di rumah juga ada kolam, cuman setiap diajak kesempatan berenang, aku enggak sempet nih. Licin. Kasihan banget begitu cara berenang. Pakai kayaknya udah bisa berenang dia tuh. Zulaika apalagi? Zul! Berenang kesini coba. Oh, itu dia. Itu bisa-bisa sendiri. Karena memang ada kolam di rumah kan. Oh. Sampai ke tingkat ke dalamnya berani dia. Waduh. Itu suka berenang? Kenapa? Sedang banget kalau gak karena aku suka air. Oh, suka air. Nih, ini. Cecola jatuh. Tapi udah dikenalin kok kayak. Ya. Kenalin sama air gitu. Sudah. Jadi hotel ini memang kasih nuansa family sih ya. Kalau anak-anak pengen betah dikasih tempat. Kolam renangnya juga besar. Banyak spot juga. Ya, Nak. Heeh. Coba berenang dipegangin Abi. Dingin dah, takut sakit adiknya. Bisa bila bisa enggak berenang tanpa ban? Tanpa ban. Bisa enggak? Hah? Coba-coba. Bisa ah, coba lihat. Sini bannya taruh dulu. 1 2 3. Yuk. Berenang ke sana. Lagi ke sana. Ke bola, ke bola. 1 2 3. Ombak. Surprise karena kita sendiri gak pernah ngajarin berenang ya. Cuman bisa-bisa sendiri. Apalagi Zulaika ini bisa-bisa sendiri berenangnya. Makanya kok bisa kita gak ada ngajarin pakai kursus private berenang. Tapi bisa dengan gaya sendiri. Bagian orang ini biasa aja ya. Tapi bagi saya luar biasa. Karena waktu bersama keluarga yang sangat sedikit. Makanya kalau ke Bandung ini mesti saya boyong semuanya, karena habis dari Bandung saya mesti keluar kota. Dan kalau keluar kota nggak saya ajak, karena kan ribet bawa anak kecil. Belum lagi saya takut kondisi tubuhnya yang harus pindah dari kota yang satu ke kota yang lain. Tidak ada doa yang tidak terkabul. Tidak ada hajat yang tidak tertunaikan. Semua doa pasti dikabulkan dengan syarat jawab semua perintah Allah. Kerjakan semua apa yang diperintahkan. La illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdik wa waqtika mastata'tu. Allahumma salli 'ala Muhammad ya
beliau mensedekahkannya 15 juta. Kita doakan tanah yang segera dijual hasilnya berkah dan baik. Kalau bisa dipersiapkan, kita doakan ya. Dan segera dengan yang baik. Kalau kamu itu bisa mengambil dan semua kata satu lagi. Tapi yang online benar. Apa melakukan untuk kesehatan. Allah berharapkan sebuah bahasa asyik dan syafat. Ya syafat. Ada yang ketinggalan kunci motornya, Pak? Ada yang merasa ketinggalan, kehilangan kunci motornya, Pak? Ada yang kehilangan kunci motor, tidak? Kunci motornya, Yamaha? Ada yang merasa kehilangan kunci motor, Yamaha? Di ujung, kan? Kesuksesan dalam pembinaan cita-cita Allah membaikkan bagi yang kehilangan di harapan perjumahnya saja korban ini ya. Wah seru di Bandung ini paling seru. Yang paling seru dapat ini nih. Kita tiap bulan ada safari Jawa Barat. Ini sudah putaran kelima atau bulan kelima. Insya Allah nanti akan merembet sampai ke semua daerah Jawa Barat, termasuk Jakarta dan sekitarnya. Dari masjid ke masjid, dari majelis taklim ke majelis taklim dalam rangka syiar dakwah dan dalam rangka pengembangan pesantren saya di Bandung. Jadi kebetulan memang kita sedang membangun pesantren di Majalaya. Kita akan lihat ya proses pesantren yang akan dibangun. Yuk. Ikuti kita terus supaya bisa silet. Namanya Anet. Ya. Ibu Yani. Iya, betul. Iya, betul. Biasanya selalu di TV ya. Iya, di media gitu ya. Sama lihatnya di TV. Alhamdulillah ya, senang ya. Bisa tatap muka langsung, dapat ilmunya ya, langsung hati lah ya. Alhamdulillah saya sudah sampai di pesantren binaan saya, Qalbi Quran Center Majalaya. Inilah situasi dan suasananya. Kita ketemu adik-adik yang belajar Quran ya. Semua saling murajaah, jadi murajaah itu saling setoran hafalan sama temennya. 150 siswa, cuman ya itu tadi, ini kurang layak ya, karena masih ubinnya seperti itu, kantornya masih seperti itu, jadi insya Allah makanya mau dibangun biar lebih bagus lagi pesantren ini. Padahal sudah 5 tahun, ya saya membantu untuk menjadikan pesantren yang lebih strategis hingga banyak orang-orang menyekolahkan anaknya di sini. Saya dengan istri pengen punya pendidikan taman penghafal Quran. Ini baru terwujud di Bandung. Nanti tahun depan di Jakarta. Jadi kan saya sudah membangun lantai 5 kan. Salah satu lantainya itu akan saya pakai buat tahfidz Quran juga yang di Jakarta. Jadi nanti ada 2, Bandung dulu baru Jakarta. Oh ini kelas ibu-ibu ya? Ah ini kelas ibu-ibu yang menghafal, kita lihat yuk. Ini sementara masjidnya. Jadi memang belum dikatakan masjid beneran. Tapi kita bertahan dulu dengan kualitas. Artinya buat apa gedung bagus tapi kualitasnya gak bagus. Ini penanggung jawab. Nah, namanya Akang Rian. Usianya 28 tahun. Anaknya baru 1, istrinya baru 1. Istrinya 1. Jadi beliau bertanggung jawab
untuk report kepada saya laporan setiap saat perkembangan pesantren, termasuk kita akan merenov rencananya. Insya Allah bulan November, bulan Desember kita pemberkasan dulu, saat Januari insya Allah mulai. Jadi pembongkaran akan dimulai Januari, biar nanti pesantrennya bagus lah dan layak untuk dikunjungi. Ini tempat wudunya, ya masih pakai timba. Gak apa-apa, berangkat dari nol kan. Ini ruangan apa? Sama tempat wudu yang apa? Oh, ini tempat wudu yang perempuan dibatasin. Kita lihat kantornya yuk. Ini kantornya, Kang. Ini kantornya. Assalamualaikum. Di sinilah Qalbi Quran bekerja. Ini ruangan TU Tata Usaha. Ini ruang meeting. Masih dari Ubin semuanya. Ini masih dari Ubin, tapi rencananya nanti akan kita bangun jadi lantai 3 semuanya. Kantor dengan masjid. Kantornya sementara seperti ini, Pesantren Qalbi Quran Center. Semoga bulan Januari nanti semua sudah berubah. Itu kenapa di setiap safari saya galang dana juga untuk syiar, agar teman-teman yang sekolah di sini bisa menikmati fasilitas yang nyaman dan layak. Tiap bulan saya kesini ngecek report, jadi Akang juga mesti laporan perkembangan keuangan, kemudian sampai di mana batasnya. Motivasi buat keluarga dan teman-teman, kita harus bisa memberikan manfaat buat orang lain. Nah, saya pun ingin dalam hidup itu ada manfaat yang bisa saya jadikan amal soleh. Sayanya meninggal, tapi amalnya terus berjalan.